nilai Pak Rosan itu tidak bisa dikatakan. Kadang-kadang yang penuh itu senang, hanya bisa dirasakan, tidak bisa dikatakan. Sama ini apa tuh? Enak. Rasanya piye? Kak iso diomong nih, bahwa ya enak kan seneng. Para bapak, para saudara, sedaya, kang sedaya, kang di nambah aula kita, namun kalau mau di mengatakan, kang yang nanti wanti-wanti saya itu, monggo di usia kita sing pun semenjani, sisa usia kita itu kita maksimalkan, pokok kita pun sampai, namun di sehari semalam 24 jam ini pun sampai kopong. Kan dalam tidurnya ini kudu ini apa Pak Edi? Ya Allah kok caranya harus ada niat? Maksudnya buat ada niat, ya Allah ini kuopong kabe, maka waktu 24 jam sampai mendorong ya Pak Ribasannya, mendorong itu istirahat buat ini, nyurung ya, mendorong tilmi dalam tidurnya pun ini ada nilai hanya tilm, istirahat, niatnya dengan potangi kersane terginas yang mau ibadah ini tidurnya ngerapotin ibadah, mau cokor sholat, dan sebagainya. Ada Nabi pesan yang pertama oleh Dewi berusaha meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Memang kaidahnya witir ini adalah penghabisan sholat malam, sholatul lail ini penutupan ada sholat witir. Tapi Kanjeng Nabi pesan sakit sedereng itu. Oh, dia sudah membiasakan bahwa sholat isya ini memang sholat witir. Akal witir itu rokaatun, semoga rokaat. Tapi akmalul qalil, akalul kamal, titik-titik yang sempurna itu tiga witir. Niki sing dilatoni dening sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ono kuatir ki lek waya mboten payah, lek awake dhewe payah, mau kerja saya ini gak bisa tahlilan, gak bisa witir. Daripada ngoten witir setiap mentung sholat isya kecuali Jumat itu ini buatan karena witir itu istiwasan gitu nih kita ngaji kikam berarti Jumat itu gak bisa buatan witiran karena witir itu luar biasa kan ya Nabi yang wasiat katus-katus ganjarannya akan katus sholat fardu ini sholat witir. Menaik dalu mengitangi umum masa ketangi saking kare bener bener sholat dalu tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat mutlak, sholat apa sholat dalu istikharah, sholat dan sebagainya. Sing penting buat nusul sholat witir mali. Karena kan sholat dalu itu hanya ada satu witir. Dan ada satu setiap berdoa kan la witra ni fi lailatin wahidah. Tidak ada dua witir dalam semalam. Bukan kan yang terus ngomong, anu terus digenep isik tau mulai tangi terus cici, berarti kan mau telu kan mulai papat kok bari witirnya yang penggeng, itu tidak bisa witir itu hanya sekali. Nek Sayyidina Ali nunggu lagi setelah bangun malam. Bang Sayyidina Ali memang ikon keilmuan. Bang Kanjeng Nabi ini kalau Sayyidina Ali luar biasa ngelomi wa'aliyun babul ilmi. Ali itu jadi lawangnya ilmu Sayyidina Ali. Iku kan, terus lain sakit malih sholat bakti yang isak ini biasa aja kali ini ditambahi kali rokaat hadis-hadis kanjeng Nabi hadis shohi ini aku jelasakan si tentangnya sholat bakti yang isak kok sekawan rokaat ini sami kali mendapatkan bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar sholat bakti yang isak sekawan rokaat tadi kali ani pun langsung batia batia kali batia kali anu batia sani betul ya mas batia biasa waktu mau bangun sholat sunat batia biasa rasa biasa loh ya dan terus niku sami kali mendapatkan lalat kau dari saudara batia dari sapi sani terus singapet mali kau pria duhur 4 rokaat 2-2 sehingga dia yang lampai kau pria duhur sekawan rokaat niku sami kali sedalu sholat tahajud boten pedot. Tapi nggih jenenge seakan-akan niku jenenge boten sami persis tapi kados-kados. Kados-kados. Ya terus mangke dalu ki nglakon tahajud malih ora terus aku mau sholat kok dia dur papa berarti kok ben gak sah tahajud ritek terus kok
ya tetep regane ya tetep napa lahan sing asli. Engga terus dhewe mentiange membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Man qara'ta surat Al-Ikhlas ala marratin fa ka'anna ma khatama Al-Qur'an. Wong surat Al-Ikhlas 3 kali seakan-akan lagi ngatamne Quran sak khotaman. Seakan-akan niku nggih tetep nggih cara ajine tetep aji sing asli mengatamkan Quran. Tapi secara keilmuan niki mau dibuktikan oleh Sayyidina Ali sampai Sayyidina Ali sampai mantu Kanjeng Nabi ini gara-gara niki lomba maca Quran diisi-disian. Ternyata lintune niku wis oleh selawe jus. Sayyidina Ali sik klitih-klitih wudu. Lah kok dhisik dhewe Sayyidina Ali. Ternyata napa mau surat Al-Ikhlas. Terus niku sing penting kita tambahi surat Al-Ikhlas ping 3 nggih. Isa hotel-hotel. Mboten cuma lek wayahe malam Jumat tok. Soale dene nten hikayat yang itu bermantul sholat fardu itu mau sholat Al-Ikhlas ping 3 kan sami hal khatam Quran berarti sehari semalam khatam 5 kali ini itu ketika ada bongkaran makam makamnya itu utuh ya terus kayak kafannya itu nyata sih uangnya jadi utuh lek beberapa waktu yang lalu itu ditunjukkan di Timur Tengah ini itu Syekh Sulaiman Al-Jazuli pengarangnya khairat jangan isi asli keker wong itu termasuk apa termasuk rijalullah seragam ini itu sih brewa itu sih genah jangan kayak wong sing turun buatan meninggal masya Allah ini gak wadang padahal dahil khairat itu 100 tahun di wajah terkodok-kodok terus utuh dan ini gak ada riwayat-riwayat itu mau soal Quran terus mantung isak niku sholat badiah ping sekawan niku angsal Lailatul Qadar dan benda lu angsal Lailatul Qadar maka ya lumayan terus ajengnya dulu ping sekawan kados-kados buatnya itu saya sakit membandingi sholat tahajud bener sholat sunnah sak jumlahnya sehari semalam di jumlah kan bandingi tahajud rokaat bersakit kecuali sholat qobliyah dhuhur 4 rokaat ini khusus sakit banding sehingga sakit nantang lah cara wong pembandingnya ini tapi ya tetap namanya pembanding ya tetap apian sing dibanding tapi artinya tidak jauh-jauh amat.